kembali lagi bersama saya di sini Ainun Nurdin Hamma. Pada kali ini saya akan membuat sebuah konten atau salah satu konten dari apa yang diminta oleh kawan-kawan semua, yaitu membuat tutorial tentang petikan sayang sayang yaitu karambangan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya coba upayakan untuk hadirkan di konten saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit menambah wawasan kawan-kawan. Itu adalah harapan saya secara pribadi. Oke, untuk pertama kita ke bagian apa namanya tuning atau stemman apa sih sebenarnya yang saya mainkan selama ini. Namun perlu saya beritahu kalau petikan apa sayang-sayang mandar ini harus tetap disesuaikan kepada tinggi rendahnya vokal. Jadi vokal ini adalah sebagai penentu. Jadi pemain melodi atau pemain gitarnya itu harus menyesuaikan dengan kemampuan vokalisnya, seperti itu. Jadi ini sebagai yang saya mainkan selama ini supaya agak lebih mudah. Jadi nada yang berat, apa yang dimainkan pada gitar itu sebenarnya nada E, B, ini senar 1 E, ini senar 2 B, senar 3 G, senar 4 D, senar 5 A, senar 6, harusnya E. Nah, kalau kita mau mainkan petikan karambangan, tinggal kita hanya kita perlu mengubah senar 6. Kita jadikan nada G. Awalnya kan E. Sekarang kita ubah menjadi nada G. Jadi karena senar 3 pada gitar itu kalau tuningnya standar dia adalah nada, nama nadanya adalah G. Nah, kita samakan dengan yang ada pada senar 3. Jadi kita otomatis harus mengubah senar 6. Nah, itu sama kan? Jadi itu kita samakan dulu. Ini nama nadanya G. Jadi kita hanya perlu mengubah senar 6-nya saja. Nah, seperti itu. Ini D, D, G, A, D, A. Untuk permainan apa petikan karambangan ini terdapat sebuah intro di depan lagu bagian pertama sebelum masuk menyanyikan lagu sayang-sayang yaitu karambangan. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kita mainkan di senar 1 ya, kolom 5. Jadi 5 4 7. Kembali ke 5. Ini masih senar 1. Naik ke senar 2. Mainnya di kolom 7. Tujuh, lima, delapan. Kembali ke tujuh. Baru ke senar tiga. Mainnya masih di kolom tujuh. Senar tiga. Jadi tujuh, enam, senar dua, lima. Kembali ke tujuh, senar tiga. Jadi kita gabung. Saya perlambat sedikit. Kemudian kita tambah senar 4 di kolom 7. Kolom 7 lagi. Jadi 7, 4, ini senar 4 ya. Kolom 7. Jadi ini kolom 7 ya. Kolom 7 senar 4.
baru kolom 4 senar 4. Jadi apa namanya agak lebih mudah jika teman-teman sambil mengikuti video ini sambil teman-teman mainkan juga gitarnya. Jadi gitu ya. Jadi saya mainkan mulai dari awal tadi seperti ini. Temponya yang agak lebih lambat. Oke. Mulai dari senar 4 lagi. Berjejer mulai dari 4 kolomnya berjejer mulai dari 4 5 6 7 8 9 kembali ke 8 kemudian ke 7. Jadi seperti ini. Baru kita pindah ke sini. Jadi itu nada yang dimainkan sebenarnya senar 5 kolom terbuka dulu open string baru kolom 2 4 5 itu kita mainkan dua kali pengulangan. Jadi ini kolomnya yang dimainkan. Ah, kembali lagi kita mainkan yang tadi. Sedikit perbedaan. Mulai dari kolom 4 senar 4. Nah, di situ mungkin agak susah ya, tapi kalau teman-teman dengarkan sambil mengikuti saya rasa akan sedikit membantu. Jadi ada cara main yang seperti ini, kita petik baru kita tahan. Nah, di situ kita mulai mainkan. Gitu ya. Ini akor D. Jadi kita ada penambahan nada di sini. Kolom senar 2. Jadi kita mainkannya begini. Jadi sebenarnya ini di bagian ini